pirang kerajinan Pakkakas tradisional asa Cehanjuang Kota Cimahireaa dibarli keluarga timangpirarang negara Kas Ittali, Amerika Kongojeng negara Sejena. Anu unikna eta kerajinan Anu Mangrupa Pe kamppak Balati jeung Kriste minangka Kamones santina produk rumahan anu dijinin secara manual tapi diaya modern. punya kalauosskitu je lengan mangmpirang kerajinan pakkas tradisional Jnan and Rizal Jajaka pituin urang Cihanjuang kota Cimahi tayanyangka eta Kamunesan jenannaterea dibarli keluarga dengankawas Ittali Amerika Kongo Jengsa Jaabana eta Kamunesan Nadu digaraan pesok rakata teh ngawengku mangmpirang ragagem pesok kamppak tomahawk, Balati, Kari Sumatera Barat, Turta Pakakas Tradisional Sejena. Anu unik na eta pakakas tradisional jeunanana teh mangrupa produk imahan anu dijeun secara manual. Lianti minangka pakakas eta kerajinan jeunanana eueub ku ajen estetika kalawan bahan standar internasional Nyata jenis baja D2 anu diimpor ti nagara Jepang turta Jerman. Etapa kekas tradisional teh hijina di Bandrol harga tilu ratus lima puluh ribu lima juta. An Rizal nembrakan dirina digawe salaku konsultan teknik geologi. Tapi lantaran dirina resep karya seni, antukna dirina undur diri ti pagawean, turta ngalekenan nyin pesok rakatau ti saprak tahun 2017. Uh, pisau yang saya buat itu ragamnya itu banyak ya, ada yang uh, tipe apa bentuk-bentuk Skinner ada bentuk Bowie uh, yang yang kebanyakan kayak Bowie, -bowie itu untuk hunting terus uh, bushcraft gitu ya uh, kemudian ada juga kalau yang bentuk tradisional seperti karambit ada kujang kemudian saya juga uh, bikin juga yang bentuk-bentuk keris tapi keris-keris yang uh, bentuk Kiwari tin hasil usahana, Andrizal mampu memproduksi antara tilu puluh tapi kali lima puluh rupa pakakas tradisional Dinas Sabulana, bulana, kalawan omset niti tilu puluh juta tapi kali lima puluh juta. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.